Halo sahabat, ini si Moja yang sudah mulai birahi. Dia sudah sering meninggalkan rumah, pulang pagi dan pergi malam. Dia sudah tidak betah di rumah sepertinya, dan saya sudah mempergokinya dia sedang berduaan di jalanan. Di ujung jalan sanalah dia menemukan pasangannya, hingga setiap malam dia akan pergi ke ujung jalan sana. Dan tadi saya sudah membawanya pulang ke rumah. Dia hanya minum dan makan kemudian pergi kembali. Itulah ya, si Moja yang sudah mulai birahi. Badannya sudah besar dan sehat, hingga dia sudah tidak ada keluhannya, hingga dia sudah bebas berkeliaran. Dia merasa sudah dewasa di sini, dan tidak peduli larangan dari kita di sini. Ya, dan ini anaknya si Mai-Mai atau si Rayu yang bernama Messi. Saya mencari kemana-mana, ternyata dia ada di belakang sedang tidur ya. Kemudian ini si Cemong, anaknya si Mio, yang selalu bermain walaupun sendirian. Tidak peduli dia yang lainnya pada tidur, dia mencari kesenangan dengan ekor induknya. Dan si Peang dan si temennya si Omen sedang bermain di luar seperti biasa. Dan mana saya tidak sole, panik sekarang sole. Karena tahu mereka pasti akan kembali. Tidak sepanik pertama kali mereka hilang, namun sehari dua hari ternyata mereka kembali. Dan saya sekarang sudah tidak mengkhawatirkannya. Beda dengan si Omen, si Miu yang suka di rumah. Si Rayu pun sekarang sedang bermain di luar. Betah banget di luar dia. Entah apa yang dicari, kami tidak tahu. Gak dikasih susu ya sekarang sama emak ya, gak boleh nyusu ya kocian, gak boleh nyusu ya, iya kocian, gak boleh nyusu sama emak ya. Ya ampun, cemong banget ini. Si Hana nggak boleh nyusu sama emak ya. Hana sini, Hana. Ojek. Oja ini, Ci Oja ganteng, udah gendut, udah endut ini. Cemong,
gede-gede, ya ampun. Mm-hmm.